Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'ad. Alhamdulillah. Anak-anakku yang Nabi cintai. Dan juga sekena pendengar serta pemirsa. Yang mudah-mudahan sangat terasa dirahmati oleh Allah SWT. Di bulan syawal hari yang kedua ini kita bisa mengawali kembali kuliah subuh online sebelum kita ikuti kuliah subuh ini saya ingin mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum selamat hari raya idul fitri 1441 hijriyah semoga Allah azza Al wa jalla berkenan untuk menerima amal saleh kita semuanya kali ini kita akan memasuki tips yang ke-17 ada di halaman berapa Mas sama? Halaman 33. Silahkan dibaca Mas Anjasa. 17. Positif. 17 berpikir positif apa berpikir positif kita tahu ada positif ada negatif positif artinya apa Mas sama baik negatif apa artinya mas Anjasa buruk nah, jadi orang itu berpikir dia bisa berpikir yang baik bisa berpikir yang buruk ya. seperti apa contohnya abi kasih contoh misalnya baik bisa nggak baik nggak baik nggak bisa <laughs> kebalikannya ya baik sukses, nggak baik gagal, ya baik diterima, nggak baik ditolak, ya, kebaikannya diterima adalah di ditolak, ya. baik dapat duit, nggak baik nggak dapat duit. Ya. baik masuk sur surga nggak baik masuk neraka itu namanya berpikir positif selalu memikirkan sesuatu yang baik-baik bukan malah memikirkan yang buruk-buruk kenapa bisa demikian lanjut Mas Usama ketahuilah ketahuilah oh. ketahuilah bahwa Pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Ya, stop. Ketahuilah bahwa pola pikir Anda akan mempengaruhi kehidupan Anda. Jadi pola pikir kita itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Contoh ya, kayak gini. Mas Anjas, ayo e, dihafalin setengah halaman. Susah. Ketika disuruh kayak gitu, jawabannya apa? Susah. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Susah akan susah benar. Ya. Saya lebih percaya sama Mas Anjas atau lebih percaya sama Allah? Hmm? Lebih percaya sama siapa? Allah. Allah. Karena Allah itu mengatakan Quran itu susah atau mudah? Mudah. mudah. Apa ayatnya maksud sama? Mas, Mas Rahman. Yang terulang berapa kali? Di Santa Sukasa. Walakad yassarna al-Quran al-Dhikri fahal min muddakir. Walakad yassarna. Sungguh kami telah. Di mana kata-kata sungguh kami telah itu diambil dari apa, Mas Abdul Rahman? Hah? Lam. Lam. Walaqad yassarnal Quran. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran. Al-Quran itu mudah. Jadi kenapa kemudian Mas Anjis mengatakan susah? Ya. Nambah hafalan, meroja'ah, setoran hafalan. Susah, Al rahman balik-balik. Jangan berpikir susah. Berpikirlah apa? Apa Mas Anjas? Berpikirlah mudah. Aduh susah nih. Kita udah bulan syawal masih bangun malam tahajud lagi susah. Jangan berpikir susah. Berpikirlah mudah. Kenapa? Karena pola pikir kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Yeah. Dan nanti anak-anakku akan menghadapi begitu banyak problematika dalam kehidupan. Ya. Misalnya, nih, pertama dari pondok pengen masuk ke Madinah. Ya. Berpikirlah diterima. Ya. Bukan berpikir apa? Ditolak. Enggak, berpikir diterima. Ya. Itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita berikutnya. Maka mulai sekarang, berlatihlah untuk berpikiran apa tadi positif ya. berlatihlah untuk berpikiran positif sakit misalnya sedang apa sakit berpikir positif apa pikiran positifnya sembuh ya. kapan sembuhnya lama atau sebentar, lama atau cepat cepat itu namanya pikiran positif ya. mungkin enggak Sembuhnya sekarang Mungkin Tidak ada sesuatu yang mustahil Buat siapa? Buat Allah Azza wa Makanya kita disuruh berdoa Dan coba perhatikan doanya Apa coba Mas Abdurrahman doanya? Kalau orang lagi sakit Doain diri sendiri gimana? Allahumma Enggak Allahumma rob. A -a. Terus? A -a. Huh? An? Perhatikan Apa terakhirnya? Shifaan hmm. La Ada yang tahu artinya apa? Hah? Shifaan Apa artinya shifaan? Sembuhan. Sembuhan La yugadir tidak... tidak apa? Tidak menyisakan penyakit Berarti apa? Sembuh apa? Total. Itu yang kita diajarkan lama agama kita. Sembuh total itu artinya full sembuhnya. Nggak ada ekses-ekses negatifnya itu udah ada. Sembuh total. total. Hmm. Ingat nggak peristiwa perang khaybar? tagadan. Besok aku akan berikan panji peperangan kepada seseorang. Orang ini akan menaklukkan benteng khaybar. Yang susah sekali untuk ditaklukkan. wa wa rasul. Orang ini adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya SAW. Serta dicintai oleh Allah dan Rasulnya SAW kulluhum yutoha. Semuanya berharap dapat kehormatan untuk megang bendera itu. Ternyata siapa yang dapat? Amin. Ali bin Abi Thalib dan saat itu ketika dicari Ali enggak? Enggak ada. Ternyata sakit. sakit. Kemudian Nabi SAW obati, ya, yakun wajah. Saat itu juga sembuh total seakan-akan nggak pernah sakit. Dahsyat, mungkin itu namanya kesembuhan itu mungkin dan kesembuhan total kita diajarin oleh Allah azza wa jalla untuk berpikiran positif ya yeah. Mas Uka jika jika pikiran anda selalu tertuju kepada apa yang bermanfaat bagi agama maupun dunia maka hidup anda akan bahagia dan sejahtera ya yeah. Jika pikiran Anda selalu tertuju kepada sesuatu yang bermanfaat bagi agama dan dunia, jadi pikiran kita itu apa yang bermanfaat buat agama dan dunia? Dunia dan akhirat. Maka hidup kita akan bahagia. Nah, inilah anak-anakku, berlatihlah kita untuk memiliki target ya, target kebaikan. Ada kisah menarik anak-anakku, para pendengar, para pemirsa. Uh, Jepang apa? Jepang. Jepang itu biasa mengimpor ikan. Apa? Mengimpor ikan. Dari mana? Dari negara lain. Ya, dari negara lain. Tapi ikan itu sampai di Jepang selalu selalu mati. Jadi Jepang itu pengennya mengimpor ikan masih hidup. Bayangkan Jepang Indonesia jauh apa enggak? Jauh. Ya. Kalau seandainya pakai kapal itu bisa ber hari-hari bahkan mungkin bisa berminggu-minggu. Coba bayangkan ikan sampai ke Jepang pengennya mereka hidup. Mereka pengennya fresh. Tapi ternyata Rata-rata negara manapun yang ngimpor selalu sampai sana, banyak yang mati. Mungkin kita aja dari pasar ikan sampai ke sini naik mobil kemudian goyang-goyang kayak gitu. Yang cuma berapa menit, seberapa jam itu aja ikannya pada mati sebagian, pada mabok pada ini. Ini dari negara ke negara yang lain ya, pulang untuk matinya besar. Akhirnya setelah gagal, 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 pemerintah Jepang punya ide. Ada yang tahu caranya? Kapan? Ada kolam terus? Nggak dikasih makan ya. ikan kecil. Ya, bagus. Udah baca buku Jordi. <laughs> Jadi, ikannya itu ditaruh di kayak semacam kolam. Terus, dikasih makannya itu bukan pelet. Dikasih makannya adalah ikan kecil-kecil. Jadi, ikan besar-besar itu yang mau diimpor itu selama perjalanan dia sibuk untuk apa? Untuk ngejar sehingga sehat. Ya. Itulah kalau orang punya target jadi jangan sampai kita liburan ngapain tidur. <laughs> Targetnya apa? Tidur jangan. Liburan ini saya punya target pengin menghatamkan hafalan Al-Quran. Apa njas? Apa njas? Menghatamkan hafalan Al-Quran. Punya target. Orang yang punya target dia akan hidup. Ya. Kenapa? Karena dia akan bergerak mengejar target tersebut. tapi pasanglah target-target yang positif. Ya, lanjut. Mas, siapa yang belum baca? Mas Ruka udah ya? Mas Abdurrahman? Jika tidak? Jika tidak, maka Anda akan mengalami hal yang Jika tidak, maka Anda akan mengalami hal yang sebaliknya. Yaitu ketika dia tidak punya pikiran positif, maka dia akan hidupnya tidak nyaman, tidak bahagia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita tetap dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.